Firaun Khufu, dia bina piramid, dia tuliskan catatan sejarah manusia yang terdahulu. Kan? Maknanya sejarah manusia hilang lebih kurang 4000 tahun, 6400 tahun sebelum Masihi, zaman Nabi Nuh habis hilang. Firaun Khufu 2400 tahun sebelum Masihi, maknanya Mesir kuno, dekat dalam piramid dia menulis catatan sejarah apa yang pernah orang terdahulu ada. Kejap lagi, benda tu bukan satu rahsia lagi. Pergi kita search dekat Google, kita cuba type. Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS ni beza dia dengan Nabi Adam 1600 tahun. Beza dia. Maksudnya kalau suruh timeline dia, masa dia, dia 6400 tahun sebelum Masihi. 6400 tahun sebelum Masihi. Okey. Ulul Azmi ni Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad. Okey. Nabi Musa dia bertentang, dia berlawan dengan tokoh Nabi Musa. Siapa dia? Firaun. Nabi Ibrahim tokoh. Siapa dia? Namrud. Nabi Isa tokoh. Siapa dia? Herod the Great. Nabi kita Muhammad tokoh. Nabi Nuh siapa dilawan? Dia lawan siapa? Siapa tokoh yang dia lawan? Tak ada. Dia lawan seluruh kaum dia. Kenapa? Apa? Kerana kaum dia sebenarnya sudah terlalu maju waktu itu. Kan? Jadi sebab itu Nabi Nuh AS, kenapa tak ada satu tokoh nama? Sebab seluruh kaum dia tak percaya dekat dia dan mengingkar pada dia. Sebab ketika itu teknologi sangat maju. 1600 tahun daripada Nabi Adam AS. Iyakah? And jom kita tengok Al-Quran surah Hud ayat 42. Salinkan ayat dia dulu, balik nanti boleh rujuk Al-Quran. Allah bagi satu hint apa yang berlaku zaman Nabi Nuh AS. Surah Hud ayat 42. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, auzubillahi minasyaitanir rajim, ketika air mulai naik, macam mana banjir ni? Macam mana banjir kan? Maknanya air bukan saja daripada langit tapi daripada bumi keluar waktu tu. وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مُعْزِلٍ, dan Nabi Nuh menyeru anaknya sedangkan anaknya itu dalam di satu tempat yang terpencil. Nabi Nuh dekat satu kapal kan, وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. Allah sebut Nabi Nuh berada di satu kapal yang ombak macam gunung. فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ, ombak macam gunung. Dan dia menyeru anak dia. Kita cerita bab logik manusia lah. Kita berada di sini, kita nak panggil imam dekat masjid depan sana pun tak dengar tau. Mam, imam, imam, imam. Tak dengar kan? Ha. Tak dengar. Kan? Kita cerita logik manusia lah kan? Sebab kita kan manusia. Kita cerita kan? Ini dia berada di tengah laut. Fi maujin kal jibal, maknanya dengan ombak punya bunyi itu seperti mana gunung itu. Wanada Nuh ibnahu, dan Nabi Nuh menyeru anaknya. Wa kana fi muzilin, sedangkan anaknya berada di terpencil. Ya bunayyarkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin, anakku, marilah naik bersamaku, jangan kamu bersama orang yang engkar. Macam mana dia boleh communicate dengan anak dia yang fi mu'zilin? Dia terpencil, okay, dia terpencil dan dia boleh communicate dengan baik. Dan anak dia menjawab pula. Kan? Jadi surah Hud ayat 42, Allah bagi hint apa yang berlaku pada zaman Nabi Nuh AS. Okay. Kemudian kita semua tahu, manusia dihapuskan, hanya tinggal beberapa orang saja. Kan? Habis. Kan? Berapa orang? 6400 tahun sebelum Masihi. Dan catatan mengenai manusia hilang. Tak ada siapa tahu apa jadi kepada manusia. Sehinggalah kerajaan Mesir kuno. Mesir kuno ni lebih kurang 2400 tahun sebelum Masihi. 2400 tahun sebelum Masihi, ada sebuah kerajaan Mesir kuno. And dipimpin oleh Fir'aun. Fir'aun ni istilah raja. Fir'aun Khufu. Fir'aun Khufu ni yang bina piramidnya.
Piramid ni bukan dibina oleh Fir'aun zaman Nabi Musa. Fir'aun Ramses II zaman Nabi Musa 1300 tahun sebelum Masihi. Kan? Maknanya 2400 tahun sebelum Masihi Fir'aun Khufu yang bina piramidnya. Kan? Dan Fir'aun Khufu dia bina piramid, dia tuliskan catatan sejarah manusia yang terdahulu. Kan? Maknanya sejarah manusia hilang lebih kurang 4000 tahun 6400 tahun sebelum Masihi zaman Nabi Nuh habis hilang. Firaun Khufu 2400 tahun sebelum Masihi, maknanya Mesir kuno, dekat dalam piramid dia menulis catatan sejarah apa yang pernah orang terdahulu ada. Kejap lagi benda tu bukan satu rahsia lagi, pergi kita search dekat Google, kita cuba type aeroplane inside pyramid, kita boleh jumpa catatan Firaun Khufu, bentuk kapal terbang, bentuk kapal selam. Kan? Maknanya catatan itu catatan pertama manusia selepas Nabi Nuh AS. Kita tak tahu, tak ada buku pun yang cerita apa jadi sehinggalah Firaun Khufu 2400 tahun sebelum Masihi. Cuma boleh dia bukan rahsia dah, dia dikongsikan pun. Kan? 2400 tahun sebelum Masihi. And Firaun Khufu. Cuba type aeroplane inside pyramid, and kita boleh jumpa catatan. Dan banyak lagi lah. Banyak lagi sebenarnya. So kita jangan fikir zaman dulu orang naik gua lah apa semua. Itu tipikal daripada teori-teori Mat Saleh lah apa semua tu kan. Supaya nak ceritanya, teori Darwin tu betul sebab kita daripada monyet, kemudian daripada kita ke gua, kemudian apa semua. Nabi Adam bukan begitu. Kan? Nabi Adam orang yang turun dengan ilmu dan juga ada memory syurga yang dibangunkan sebagai khalifah di muka bumi ini 2400 tahun sebelum Masihi. Okey.